Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadli Iskandar. Saya kelas 11 RPL2 di SMK Taruna Bakti Depok. Kali ini saya akan membuat web layouting dengan HTML dan CSS dan sekaligus penilaian HTML dan CSS. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buka web editornya. Lalu kita pencet plain text, kita ketik HTML. Kalau sudah kita enter. Kalau sudah kita save terlebih dahulu. Namanya home home. Kalau sudah kita ketik HTML titik 5 tag, dokumennya kita ganti namanya jadi home home. Kalau sudah kita kasih class div titik home, maaf, kita kasih titik pertama. Kalau sudah kita tab, kita kasih lagi di dalamnya kalimat, kita kasih H1. Sini adalah kita isi profil perusahaan. Kalau sudah kita kasih di sini div menu UL LI kali 3. Sini kita isi A ref, kita isi, sudah kita tutup kurung, kita kasih di sini home html, kita kasih namanya di sini home, ini hanya biar kita copy aja biar nggak ribet, kita tempelkan lagi di sini, ini namanya kita ganti jadi produk html, di sini kita kasih nama produk produk, kita copy lagi, ini kita kasih di sini namanya gak dari HTML, di sini kita kasih gak galeri, di sini kalau sudah kita bikin div lagi, kita bikin div namanya site, namanya div badan, kita bikin div lagi namanya sidebar, di sini kita kasih UL biar cepat aja, UL LI kali 3, di sini kita copy. Di sini kita kasih, di sini kita kasih nama, ini kita kasih nama PT siap HTML, di sini kita kasih nama PT siap ko ID ya. Selanjutnya kita kasih A ref sencung HTML, kita tutup, sini kita kasih PT sincung com, sini kita kasih li, kita copy, kita copy aja dari atas biar cepat. Sini kita kasih V. Di sini kita kasih berito HTML. Di sini kita kasih T as nur group.com. Selanjutnya di sini kita bikin div content, dan di sini kita isi content, dan kalau sudah di sini kita bikin div clear, dan di sini kita bikin t
terakhir kita give footer, ini kita isi footer ya. Footer selanjutnya kita bikin style di sini, style kita kasih pertama width 900 pixel, yang kedua background colornya teal, kita kasih add kita 10 pixel auto to. Selanjutnya kita kasih di sini bagian menu, kasih dari sini menu background turquoise, di sini kita kasih pertama pertama titik menu OLLI OMALI, sini float left, terusnya list style tab none, terus padding 10, padding 10 pixel, ini kita di sini kita kasih clear clear bot. Selanjutnya kita kasih di sini badan height 450 pixel, di sini kita kasih sidebar sidebar, kita kasih di sini maaf kasih di sini dulu pertama pertama badan si sidebar, kita kasih tutup kurung kurawal, kita kasih background color orange, kita kasih float left width lebar 25% sen, kita kasih height 100%, terus kita kasih di sini pertama badan konten badan konten, kita kasih background color background colornya pale green, kita kasih di sini float left height 100% width 75% 75 pixel, yang terakhir pertama footer width 100 pixel text line center. Coba kita lihat hasilnya, open in default browser ya, begini gini sih. Coba kemana kita hapus. LI iya ini list alat menon menunya turquoise, ini yang bagian menu LI, kasih di sini background color level red dengan